trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să fug. Dacă eu sunt pacientul, am să-mi văd să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Tak nasi goreng. Nah, siang kakak nggak peduli. Siang kakak pergi. Malam kakak pergi juga. Kemayorannya di sekolah siang kakak ke Mangga Bui ya, dibilang di grup enggak ngomong rencananya ke Mangga Bui ya. Sedih itu ngejelas Allah beli aku katanya mau beli mau survei itu motor. Tuh, kayak kobong tuh. Ya gimana ya? Gue kan karena males dan gak males.
itu motor yang mau dibeli. Kayaknya kalau pernah dapet ya. Sama temennya yang gue, sama temennya yang gue cek sudah gendut, gendut lagi. Mak temennya Andri, kan dia kan gue cek, punya teman, maknya gendut, gendut lagi. Siapa sih? Wah, itu udah pasti lama lah. Sujong mulu gak? Sekarang nyawa udah gak ngatain mama. Emang di kajian gak pernah ada bahasa gak boleh bilang demi Allah. Mulai giem. Tuh, kakak bilang mau gak? Enggak kak. Egois nih mama kan gitu. Lagi kakak sih. Loh, kan itu mah halal lah kali. Bau tuh. Halal kan? Bau udang. Enggak, bukan kebauan. Batuk. Maksudnya kayak apa lo bilang gitu? Hah? Maksudnya kayak apa lo kayak bilang gitu? Mangganya kan kek bau udang. Lo kok langsung mikir kakak ya? Kok ada jengkol? Misal ya kalau jengkol mah wajar kali. Emang kalau udang gak wajar? Elegan gitu. Tentu bau udang elegan. Enggak, kalau bau jengkol sih apa gak rasain ya? Ya itu kan kakek mama. Emang makan jengkol? Tapi pernah kan? Ini bukan kentut. Kentut itu pernah kan? Itu takaran buat sabun cuci. Iya namanya juga bisnis gitu. Ya sama aja kayak sambal kacang di tukang gorengan. Wajar sih. Tapi enggak, kalau ini enggak wajar sih. Apaan sih? Itu lihat aja tuh coklat-coklat ini cuma murah kali di pasar itu juga ada. Ini kan murah mah yang kayak gini. Ah, berarti murah kali. Lupa. Oke, yang kayak gini. Itu makanya kakak kan mau kan dekat-dekat di rumah tuh. Jalan mama gimana? Ya itu kakak gak tau, tapi jangan kabel gue aja. Kalau belum selesai juga. Belum ya, pemindahan dia. Pulang kampung pindah. Oh udah, tinggal balik sama doang. Apa sih? Kakak kan mau ke rumah, bukan mau tamas ya? Iya, tapi kan kita daripada jajan. Enggak, kok jadi ngomongin jajan? Kita kan survei, bukan makan. Bukan tamas ya? Bukan, maksudnya kan kita lihat rumah kita sendiri. Terus kok relasinya sama kakak apa? Kita
kepala bawa ke moceng, bawa ini oke lah, ini bawa makanan buat apa sih? Kan lapar nanti kah, bagus misalnya. Nah ini nih, pola pikir orang gendut sama orang kurus beda. Orang kurus mah pikirnya kan, bersih-bersih. Kita mau ngajak kamu nanti. Enggak hari ke juga lah, kocak. Kalau udah rapi gitu? Enggak juga, enggak nanti lah. Ajaknya lah, mau ngikar aja. Ingin aja belum, apa? Ah, itu kan enggak, 100% enggak, belum fix dipakai. Itu paling buat pelarian kakol, misalnya mama enggak jelas. Iya, apa? Kamar mandi satu. Kamar mandi satu. Kamar satu. Dua ketiga gitu. Kamar mandi satu, kamar tidur dua, tempat tidur di luar. Ah? Tempat apa? Kamar mandi satu, kamar tidur dua, tempat tidur di luar. Kok bisa? Ya emang gak mungkin tempat tidurnya di kamar mandi. Iya, kamar mandi satu, kamar tidur dua, tempat tidurnya di luar. Bukan di kamar? Bukan di kamar mandi. Di kamar tidur maksudnya? Ya emang yang gak bilang kan, yang gak bilang kan tempat tidurnya di luar. Ya setengahnya ini lah. Enggak sih, enggak setengah sih. Ini berapa? 170 taruhnya. Oh iya, bener setengahnya. Kamu 170? 169 sama aja lah. Tapi cuma beda 1 tahun. Jadi setengahnya berapa? 85. Masuk Pak, kalau 85 sekamar kamar ini. Ada halaman kan? Ada halaman loh. Pot-pot mama gimana tuh? Di rumah enggak ada halaman tuh. Pertanyaan yang bodoh macam. Kayak kelasnya itu cuma buat motor doang coba kak. Ya itu ngomong apa kak. Nah itu dia, mama kan nanya. Makanya ngeyo. Hah? Siapa kayak ngeyo? Plaster, mama beli ngomong. Masa di orang tadi suruh saya beli plaster. Ya Allah, bukannya gak bersih. Ya saya hidup gimana sih ya Allah. Susah kalau misalnya ada musibah. Terutama kalau gempa, kebakaran, apalagi kalau misalnya ada misalnya tiba-tiba bisa tiba-tiba ada salah jalan, terima apa lah, ambil yang susah lah, gotong yang susah lah, mikir tuh jangan sehari dua hari dibilang ini makanya ini sih gak resepnya nih di bawah 8 juta di bawah 8 juta ya gitu bikin-bikinnya belum, balik namanya itu padahalnya tuh abis masalah rumah kelar, ada lagi masalah baru kesehatan orang. Yang mau abis kesehatan. Ini sebenernya mah gara-gara dia pengen kuliah aja kan. Pokoknya setelah itu udah kelar HP no, laptop no. Hah? Apa? Nah, emang kuliah nggak pakai laptop? Ya beli sendiri lah. Bukan duitnya sama kamu semua. Ya terus? Aku lagi. Ya masa baru masuk deposito itu mulu? Udah lah, jangan hegan mulu. Ingat, kemarin dia hegan gara-gara Odola, akhirnya apa? HP cepet rusak. Gak ikut permainan kakak aja. Lagi HP dia juga masih bagus. Kecuali lagi motor tambah. Bukan, dia kan tujuannya beli HP lagi. Yang HP yang sekarang buat mau apa? Ngegrab. Itu HP yang baru buat sendiri. Aku udah sering dibohongi sama dia, gak percaya. Bohong apa?
enggak. Ah, dia kayak gitu entar kayak kemarin dulu kayak gitu. Ah, enggak. Ya kalau bakar mah beli aja bekas. Ini bekas aja 1 juta. Ini. Kalau kalau beli bekas 1 juta. Aku juga beli karena kebutuhan kerjaan aja. Penuh kue. Kakak kan kah pulang malam ya? Awas mau ngapa? Gak kunci makanya. Males. Terus mama harus nungguin kan berarti. Ya paling kakak jam 10 lah nyampe rumah. Gak mungkin sampai jam 10 juga sih. Tutup tadi jam 10. Paling jam 9 jam 8 lah. Puasin makan hidup tanpa puasa ya kan? Kajian kata kata apa?
Tapi nggak nyangka aja cepet banget ya. Apalagi pas lagi abang jabat loh. Ya enggak, erang aku kan kaget aja. Loh, pertama kali lah lihat menteri meninggal pas lagi menjabat. Ini presidennya nggak ada nih. Iya makanya. Oh. Mau ditendang mama ya? Iya makanya makan tertib. Ini bisa ngomong lo sendiri juga nggak bisa jalanin. Apa? Makan juga kadang makan mama, telat. Contoh? Ah nggak gara mama, kayak sarapan aja cuma 12. Yang ngajakin siapa? Masa sarapan yang 12 sih? Sering. Kepala, kayak akhir pekan apalagi gue. Sekarang. Ini sekarang juga belum makan kan? Jam segini makan. Paling sarapan jam 10, jam 11. Jam tuh kan emang enggak mau salah kan ya. Makasihan jam 3. Kalau mama makan duluan katanya. Nah, enggak mau salah. Udah enggak usah disalah. Enggak mau salah-salah aja. Orang masalah masak. Kok jadi bahas kayak kawan? Thank you.
gitu. Walaupun mungkin juga nggak nyak, kalaupun nyampe sore itu juga memang. Oke. Iya.
Iya, gaw. Sama kakak mah pas kesenggang. Mama yang bilang. Coba aja.
kita lagi rekam lagi mbak.
Few moments later.